Tidak. Tidak. Ni. Ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi al-kiram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala, selamat kita berjumpa pada pagi ini. Mikrofon tak ada bunyi. Pakai yang panjang aja ya. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, selamat kita berjumpa pada pagi ini. Kita dah masuk bulan Muharram, masih tahun baru. Saya ucapkan selamat tahun baru, Happy New Year. 1439, 1438, kita beli kalender tak rugi, pakai muka 1 sampai muka 12. 1439, tak tahu nak beli separuh kalender ke, suku kalender ke, tak tahu dapat habis ke tidak. Ha, tak tahu dapat habis ke tidak. Berapa ramai orang tak habis kalender kan? Berapa ramai orang tak habis kalender? Muda-muda sihat walafiat. Ha? Mudah-mudahan diharapkan panjang umur. Diharapkan panjang umur ya. Namun suka kami pesankanlah, di samping kita berdoa untuk keselamatan, doa untuk kebahagiaan, doa untuk kesejahteraan. Namun apa janjinya? Apa janji? Dia sekarang ini either one, satu antara dua. Siap untuk dua-dua sekalilah. Sama ada ajal maut kita hampir, itu perkara yang mengerikan dan menakutkan. Yang kedua ialah apa? Bertemu zaman Imam Mahdi. Zaman akhir makin akhir. Dari zaman Nabi Adam dah ingatkan umatnya tentang Dajjal. Tentang zaman Nabi kita sebut tentang fitnah akhir zaman apa semua. Para sahabat dah panik. Ya Rasulullah, ketika itu ke mana kami nak pergi? Ke mana kami nak bawa diri? Ya Rasulullah, pada ketika itu bagaimana kami? Macam mana mereka tanya semua kan? Seolah-olah mereka jangkakan lepas wafat Nabi ayat terus berlaku semua tau. Rupanya setahun demi setahun demi setahun demi setahun. Zaman Imam Habib Abdul Haddad ni 400 tahun dahulu dah siap-siap untuk zaman itu. Mana lebih dekat? Rupanya belum. Daripada 400 tahun dulu, kemudian jadi 300 tahun, tinggal 2, sampai sekarang kita ni sudah semakin hampir lah. Semakin hampir. Di samping kita mengecap nikmat, kesejahteraan, keselesaan, kena bersedia-sedia juga untuk hari-hari kepayahan yang dah dijanjikan itu. Pasti akan datang. Antara kita dengan Mahdi hanya tinggal satu tahap saja. Perang dunia. Perang dunia. Kalau tak kerana perang pun, tak kerana huru-hara pun, memang kita tak boleh bermewah-mewah. Memang kita tak boleh hidup nak sesedap-sedapnya. Memang disuruh sederhana. Memang disuruh apa yang tak perlu, kita tak perlu adakan. Apatah lagi memang satu masa nanti segala kesedapan tu pun akan luntur, akan lucut, akan luput. Bersiap-siap untuk hidup sederhana lebih baik dari sekarang. Siap-siap untuk masa susah, siap-siap untuk masa huru-hara. Nombor satu, siapnya dengan apa? Dengan ilmu, dengan amal, dengan latih kerohanian kita. Latih sifat-sifat sabar, zuhud, tawakal, semuanya tu. Zaman itu perlu sabar kan? Tak sabar kau lari ikut Dajjal. Perlu redha ketentuan Allah Ta'ala. Dan perlu tawakal. Tak ada makanan, macam mana? Tawakal Allah Ta'ala yang beri makan. Kalau masih nak anda sambung nyawa, adalah makanan sampai. Tak ada sambung nyawa, kau zikrullah. Zikrullah, zikrullah. Pada ketika itu, tasbih jadi makanan kita. Subhanallah, subhanallah, jadi kenyang. Ya? Tak kenyang, lapar juga. Sakit juga. Bagaimana dah nak meninggal lah. Tapi mati dalam ucap tasbih pada Allah Ta'ala. Waktunya sudah sangat hampir. Kalau ikut jangkaan, ikut jangkauan usialah, rasa-rasanya, menurut congakan alim-alim ulama' lah, rasa-rasanya ramai di antara kita sempat jumpa zaman Mahdi. Kalau ikut jangkanya lah, jangka usia. Tapi kalau memandangkan dari sudut huru-haranya sebelum Mahdi, rasanya tak ramai yang dapat sempat jumpa.
tak sempat jumpa, mati dalam perang perang sebelum munculnya Mahdi itu. Perang dunia yang begitu besar akan cabut nyawa orang begitu banyak sekali. Rasanya tak jumpa. Kalau jumpa, kalau tak jumpa pun alhamdulillah, selamatlah, bermakna confirm kau tak jumpa Dajjal. Jumpa Dajjal lebih bahaya. Nabi mengatakan beruntung orang yang mati sebelum tiga. Mati sebelum aku, mati sebelum khalifah, mati sebelum Dajjal. Mati sebelum Nabi untung. Pada sahabat ada yang mati, ada yang kena siksa kubur semua kan. Nabi taruhkan pelepah, Nabi doakan apa semua, selamat terlepas. Mati sebelum Nabi, mati sebelum khalifah. Khalifah tu siapa? Tuan-tuan guru kita lah, yang membimbing kita, yang bawa kita kepada Allah Ta'ala semua. Kita, untung fulan meninggal, ustaz datang tau, ustaz doakan, ustaz yang bacakan telkin semua, ustaz mimpi dia dalam sekian-sekian tempat. Dia kan bagus kan? Ya, bagus. Kalau meninggal sekarang ni, kita kebanyakan kita, tuan-tuan guru kita dah meninggal. Kita status kita semua sama-sama seperti anak ayam kehilangan ibu kan? Siapa aku nak ikut? Silap-silap cari belajar sana, belajar sini, terikut fahaman yang tidak-tidak semuanya. Jadi mati sebelum tuan guru, selamat. Dan mati sebelum Dajjal. Mati sebelum Dajjal. Mudah-mudahanlah Allah Ta'ala peliharakan kita, namun siap-siap untuk zaman itu. Asah tajam-tajam. Dah sekali dah sekarang nak kena asah tu. Zaman tu zaman fitnah, zaman ujian. Kena asah tajam-tajam imanmu, akhlakmu, Islammu. Dan kena training betul-betul sabarmu, tawakalmu, redamu dalam markas pribadi, iaitu apa? Kalbumu. Imam Mahdi tu wali Allah. Dia tak ada sifat mazmumah, hasad, dengki, cinta dunia, ujub, takabur, semua tak ada. Imam Mahdi tu wali Allah. Dia ada segala sifat mahmudah, sabar, ikhlas, tawakal, semua ada. Tak bersifat macam dia, takkan bersetuju dengan dia. Alhamdulillah, salah satu keberuntungan kita, kita dapat baca kitab Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Habib Abdullah Al-Haddad 400 tahun dulu dia bilang, tidaklah aku tulis ini semua kitab-kitab tasawuf, kan semuanya untuk diri sendiri kan. Dia tulis pun untuk nasihat diri dia sendiri apa semua. Jadi dia bilang, tidaklah aku bikin ini semua kecuali persiapanku untuk jumpa Imam Mahdi. Kalau aku jumpa Imam Mahdi, bermakna dah bersedia dengan akhlak baik, dengan tingkah laku yang baik semua. Kalau aku jumpa Mahdi, aku sokong dia, aku akan berada di pihak dia. Umur dia 80 lebih, mata dia buta. Dan zaman dia 400 tahun dulu, dah standby begitu kuat azam dia nak jumpa Mahdi. Kalau tak aku jumpa Mahdi, ku harap kitab-kitabku ni dapat dimanfaatkan oleh mereka yang jumpa Mahdi. Alhamdulillah, zaman kita ni lebih hampir kan, kita lebih perlu nasihat begini. Zaman dia masih selamat, orang alim ulama masih ramai, wali-wali masih ramai. Jadi zaman kita sangat perlu. Alhamdulillah, ini buku guidance, buku guide, to live in the era of Mahdi. Ini buku guide-nya. Jadi kita alhamdulillah, buku guide-nya sampai pada tangan kita. Kabul doa Abdullah Haddad. Dia nakkan kitab dia dipakai sampai zaman orang jumpa Mahdi. Kita kan diambang itu kan. Mudah-mudahan kita jumpa sampai pada muka surat kita. Muka surat berapa? Jawi 442. Kita bilang kalau ada kitab Jawi, bawa kitab Jawi. Siapa bawa kitab Rumi tu kau punya pasal. Aku tak tahu muka surat berapa. Minta maaf. Tak Romi muka surat berapa, tak salah, tak baik kita sebut kau punya pasal. Apa, siapa ada bawa Jawi, kita suruh latih bawa kitab Jawi, boleh hidupkan. Ini mikrofon ni betul ke tidak? Apa salah bunyi-bunyi? Ada empat. Mana yang bunyi tak tahu. Dia kalau dekat sangat nanti dia jadi bising kan. Mana nak padamkan, mana tak padamkan, baik adjust balik. Ini buat dia, yang buat dia berdengung. Menjaga kemaluan. Dah masuk belum? Sampai? Apa perkataan yang kitab Rumi, apa perkataan? Jangan melakukan perkataan terkeji. 444. 444. Bagus punya judul. Agak-agaknya kita ni selama ni belum buat perkhidmatan terkeji ni.
Eh, beruntung tu beruntunglah. Agaknya dah kita dah boleh anggap diri kita aman belum agaknya? Eh, dah sampai dah umur macam gini mana le nak buat benda-benda bukan-bukan lagi. Tudung dah bukan main punya rapat. Tak ada dalam pandangan syaitan, kau dah bongkok tiga pun aku masih pandang kau sebagai calon penzina. Masih lagi. Takut sekali. Kita kena batas lagi, belum putus nyawa kita. Selagi tu kita masih didendam oleh syaitan. Syaitan punya dendam jahat tu. Dia punya dendam dengan umat Islam, khususnya akhir zaman ini. Dahsyat. Orang kafir tak kena. Tengok budak-budak boleh bakar budak-budak. Samsung Cina pun tak buat gitu dengan dia punya enemy, dia pun dia tak buat gitu. Banyak-banyak dia tikam, banyak-banyak gaduh limpah botol. Kan? Dia boleh buat begitu. Itu ini semua syaitan ada main peranan tau. Dia kalau kita ada buat perkataan buruk, dia mesti hadir meeting. Macam Nabi masa nak hijrah kan, mereka meeting. Siapa kau? Dia pakai yang macam syekh. Aku pun musuh Muhammad lah, aku pun suka Muhammad, mati juga. Orang tengok, okey, meeting. Kita buat begini tak bagus, kita tak bagus. Cuba buat cara begini. Tak elok tu, nanti boleh. Dia beri nasihat dia. Dia beri pandangan dia. Kita bunuh ramai-ramai sekali tikam sekaligus. Brilliant idea. Ha, dia sokong, dia kasih panduan, kasih apa. Tentang nak bunuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia dah pancung segala berhala. Macam mana kita nak buat dia? Nak cencang dia, nak tetak dia, nak pancung dia. Oh, no good. Bila kecadangkan api begitu gini. Ah, ini brilliant idea. Semua. Ini budak ni bukan plan sebenarnya, budak-budak sekalian ni plan tak gitu tu. Banyak-banyak budak-budak dari jauh dilimpah batu ke, dilimpah bom ke begitu kan. Dia boleh sampai ada plan boleh begitu semua tu. Semua tu mesti ada peranan iblis. Confirm. Tak iblis hadir dalam meeting diorang, bisikannya pun tu confirm. Confirm. Dan ini menunjukkan akhir zaman. Permainan umat dahulu semua keluar balik. Ini permainan umat Namrud, bakar orang. Kan? Permainan umat yang kita baca was-sama'izatul buruj wal apa was-sama'izatil muduj punya cerita riwayat, dibakar orang masuk dalam parit, dibakar ramai-ramai. Itu permainan umat-umat zaman dahulu, keluar balik semuanya dah start keluar balik. Budak-budak yang kena bakar mana sekarang? Cantik-cantik baju dia. Eh, kat mana ni kita? Kat mana? Eh, mana api tadi? Dah tak ada api? Eh, tak sakit lah. Eh, kita dah matilah. Kita dah mati. Eh, cantiknya tempat. Nampak Rasulullah dah menunggu. Satu-satu menghadap Nabi. Salam cium Nabi. Tunduk Nabi. Nanti mereka dipersilakan makan, diberi minuman, dikasih tenang, tak kasih takut. Eh, lazatnya makanan. Eh, sedapnya. Ibu, ayah. Kita baca surat Yasin kan, diorang menyeru. Kami selamat, ibu. Kami dapat makanan. Ibu jangan sedih. Kami dapat layanan istimewa. Kami bahagia di sini. Ibu jangan sedih. Ibu pun dapat bahagia lantaran kami di sini. Ha? Mereka selamat. Dan macam mana getir, macam mana pahit kita pandang pun, semua dah tertulis sejak azali. Bukan baru seminggu dua lalu. Semua dah tertulis. Dari sudut penganiayaan, dari sudut zalim, kita kecam. Kita dihadapkan ke muka pengadilan. Tapi dari sudut qada dan qadar Allah Ta'ala, kita reda. Anak-anak kita dapat nasib begitu. Cuma kita aib dengan bangsa asing. Mereka pun tak ada buat gitu, anak-anak kita buat gitu. Cuma yang kita syukur pada Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala ada di situ, yang buat anak-anak kita sendiri. Cuba kalau anak bangsa asing yang buat kita gitu. Tak tengah gaduh bangsa sekarang ni. Tak tengah mengamuk sekarang ni. Kan? Jadi pasal anak kita dengan anak kita punya hal, perkara tu senyap sendirilah, telan aib sajalah. Tapi walau macam yang ini dah masuk syurga. Yang ini macam mana? Selemak-lemak tulang, ku pamah, ku sepah juga. Sebusuk-busuk daging, ku mamah, ku telan juga pasal daging. Ini pun anak-anak juga. Kau suka dia jadi penjenayah selama-lamanya. Kau berdoa, sama-sama kita berdoa supaya ya Allah kami dah kehilangan 23 anak-anak yang baik. Kau ganti ya Allah, kita kematian kan minta doa ganti. Kau ganti ya Allah, kami minta budak-budak yang buat angkara ni yang menggantikan mereka.
biar mereka taubat, dapat insaf, jadi orang baik. Betapa hati mak bapak diorang pun hancur anak dia buat begitu. Ya? Yang dah kena nasib, mak bapak dia dah tengah sedih, dah syukur, reda, lepanglah dada dia. Yang mak ini, anak dia tengah nak menghadapi hari perbicaraan apa semua, apa rasa mak bapak dia semua. Ha? Kita doa mak bapak dia tenang, kita doa mak bapak dia tabah. Kita doa anak-anak ini semua dapat berubah, dapat jadi anak yang baik. Dia yang menggantikan budak-budak ini semua nanti. Dia yang gantikan jadi imam-imam, jadi yang kuasa kecil boleh masuk hafiz Quran apa semua. Kita berdoa Allah Ta'ala mengubahkan budak-budak ini dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kau mau kecam sangat, kau mau apa sangat, baik kau doakan. Kau doakan itu terlebih baik. Kau doakan itu baik. Nasib bagi umat kita tahu, ini namanya fitnah bagi umat kita di penghujung tahun 1439. Dia patutnya startnya 1439. Tapi dia sebelum ujung 1439 dah mula. Ini ibarat macam boxing lah. Dia belum start lagi aku dah pukul curi. Ha, jadi ini start eranya ni coming soon tau. Ini belum mula lagi. Dia dapat dia grab dulu. Dia grab dulu. Jangan melakukan pekerjaan yang terkeji. Hendaklah anda menjauhkan diri sejauh-jauhnya. Mana? Yang mana? Yang bawah. Yang bawah ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Artinya, si penzina tidak akan melakukan zina padahal hatinya beriman. Ha, bermakna ketika kau zina, iman tercabut. Iman yazid wa yanqus. Boleh bertambah, boleh berkurang. Boleh tercabut, boleh melayang. Kadang-kadang kembali dia datang. Namun lemah sangat berkurang. Dan kadang-kala juga terus melayang, tak ambil lagi. Sampailah kau hingga masuk ke dalam liang. Ha? Jadi mati dalam kafir. Jadi iman terbang kadang-kala. Jadi ketika zina tu iman dia terbang tau. Ketika zina iman dia terbang. Ketika minum haram iman dia terbang. Ketika mencuri iman dia terbang. Status dia sama dengan orang yang tak iman dengan Allah Ta'ala. Kalau kau tahu Allah ada, takkan kau boleh sampai buat perkara begitu. Ha? Jadi imannya terbang. Kemudian nasib baik boleh datang lagi. Nasib tak baik, melayang terus. Kadang-kadang datang balik tapi lemah, tak kuat. Ha? Sabda Nabi lagi, al-muqimu ala zina ka'abidi wasan. Artinya orang yang kerap melakukan zina itu sama seperti penyembah berhala. Ha, penyembah berhala menyekutukan Allah Ta'ala, tak umpamakan Allah Ta'ala. Ini pun tak umpamakan Allah Ta'ala. Na'udzubillah, lepas itu akan terus imannya sudah sangat tipis. Dia dah dibatas kekufuran. Na'udzubillah min zalik. Dia dah dibatas kekufuran. Ha? Dalam hadis lain, dalam firman lain Allah Ta'ala sebut apa? Jangan berzina, jangan membunuh dan tidak menyekutukan Allah kan. Jadi dia zina, kemudian dia membunuh, kemudian dia jadi kafir. Sebesar-besar golongan pembunuh siapa? Bukan Cina something tu. Bukan perompak tu. Penzina. Kalau zaman-zaman Namrud, zaman Nabi Musa, dia bunuh budak boy, baby boy, baru lahir dia bunuh. Sebab dia takut akan membinasakan kerajaannya. Kalau zaman-zaman jahiliah dia bunuh girl. Bukan baby girl, dah besar sikit. Zaman jahiliah bunuh girl tau, umur 3-4 tahun. Bukan bayi baru lahir dia bunuh. Bayi baru lahir mak dia sayang, dukung dia kasih, bapak dia biarkan. Dah umur 3-4 tahun, dah cute, dah comel. Ha? Jadi bapak dia bilang, siapkan anak kita. Tahulah mak dia sedih, dah siapkan baju, pakaikan kalung, pakaikan apa semua. Bawa ikut bapak dia. Ikut naik unta. Sampai tengah-tengah, dah tengah-tengah padang pasir, bapak dia gali, dia tunggu atas. Pak buat apa tu pak? Bapak buat apa? Kau tunggulah. Tengok saya, apa bapak dia buat? Bapak dia naik bajunya penuh debu kan? Kebas, baju bapak kotor. Dia kan sayang bapak dia. Bapak cuba kotor, bapak tolakkan. Pak! Terus timbus, mendengar suara budak tu. Siapa? Saidina Umar. Aku kalau kenang aku nangis, Zaman sekarang baby girl, baby boy, bukan baby girl, baby boy, belum tahu sama ada girl ataupun boy pun kau dah bunuh. Belum sempat tengok dunia pun. Cabut bunuh.
katanya menurut orang biasa yang melakukan keguguran ini, ketika nak dicabut janin itu kan nak dicabutkan, yang kan dah bernyawa, dia tak cabut kecil-kecil tau. Sebab orang dah buat dosa ni, dia umur sebulan dua bulan dia belum tahu, agak-agaknya period aku lambat, dia mula 3 bulan confirm tak ada, dia masih belum berani tau. Apa dia masih nak minta budak laki-laki tu kahwin, boleh buat cover lah umpamanya, tak nak ke begitu begini ke. Dah masuk 4 bulan kan ada roh dah makin besar, biasanya digugurkan dalam 4 bulan 5 bulan sebab dah makin besar. Dan apabila dicabut dan ada roh, setengahnya masih nak cabut, budak tu elak tau. Macam kalau sakit kan mengelak begitu, mengelak nak dicabut, dia elak daripada dalam perut mak tu, dielak dengan benda tu, dicekup, dicengkam, dicabut juga. Allah, yang kau cabut tu bukan buah mangga, kau cabut tu janin, bayi bernyawa cabut. Nah, nangis tak agaknya? Nangis. Menjerit tak menjerit? Dia ada roh semuanya tu, semua tu. Yang buat kerja tu siapa? Penzina. Banyak kita tak tahu, tanya sama hospital-hospital yang gugurkan ni, banyak berdiri janin semua anak kita, tak ada satu mak bapaknya claim matilah kau punya pasal, aku tak peduli. Allah, ha? Keluar pakai lipstick macam anak dara. Astagfirullah, ini menjadi pembunuh. Banyak daripada mana? Penzina. Dari penzina tahap berikutnya jadi pembunuh, ha? Pasal nak tutup aib dia. Sabda Nabi SAW lagi, inna zunata ya'tuna tashta'ilu furujuhum nara. Artinya, orang-orang yang berzina itu ketika dibangkitkan di hari kiamat, kemaluan mereka bernyala-nyala mengeluarkan api. Allah, saya menyerulah ya, bahawa barang siapa dah buat dosa ini, peluang pengampunan masih luas, rahmat masih ada. Itu api yang bernyala, belum nyala lagi, masih boleh minta padam. Kau tobat, kau insaf, kau benar-benar minta ampun sama Allah Ta'ala, kau menyesal atas perbuatanmu, kau pandang perbuatanmu tu jijik dan jangan kau ulang lagi, ha? Kau boleh masuk syurga. Kau boleh masuk syurga, ha? Sabdanya lagi, salah satu la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim walahum adabun alim syaikhun zanin wa malikun kadzab wa ailun mustakbir. Artinya, tiga orang, tiga golongan di hari kiamat, Allah tidak akan berbicara dengan mereka. Allah Ta'ala tak tegur siapa pun dengan mereka, ha? Tak tegur siapa pun dengan mereka. Sedangkan yang ada orang, Allah Ta'ala panggil, wahai fulan fulan, wahai fulan fulan, dipanggil di tengah-tengah nama orang, dia tampil, ya? Allah Ta'ala memasyhurkan dia depan jutaan-jutaan manusia. Yang ada orang, Allah Ta'ala tak umpamakan dia langsung, ha? Tidak mensucikan mereka, bermakna tak dapat pengampunan, tak dapat pengampunan daripada Allah Ta'ala, tak digolongkan dengan orang-orang yang suci, dan tak dapat pengampunan, dan tak disucikan daripada dosanya, dan tidak memandang kepada mereka. Allah Ta'ala tak pandang, ha? Sambil dia sediakan bagi mereka siksanya yang pedih, iaitu penzina yang tua bangka. Dah tua masih zina, na'udzubillah min zalik. Yang muda tu satu hal, yang dah tua. Bermakna ini apa? Orang tua pun yang ada, bukan yang ada penzina yang tua ni, dia mula daripada muda. Yang ada dah tua baru dia start. Na'udzubillah min zalik. Yang dia dah tua baru start. Dah tua, kenapa dah tua baru terbuka peluang? Dah tua baru terbuka peluang. Sebab itu kita dah masuk dalam tahun baru ni, suka saya pesan ya, dalam muhasabah diri kita, kita hisap empat perkara tentang amal. Kita hisap empat perkara: amal yang dah engkau buat, amal yang belum kau buat, dosa yang dah engkau buat, dosa yang belum kau buat. Tu kau periksa empat-empat benda. Amal yang dah kita buat dalam tahun baru ni, kita simak apa kelakuan-kelakuan kita yang nampaknya dalam sudut positif yang baik. Alhamdulillah, sepanjang tahun yang lepas aku ada kuliah, aku ada hadir sembahyang terawih, aku ada pergi umrah. Itu semua dengan daya upaya kita ke? Dari Allah kan? Maka kita puji syukur. Aku syukur padamu ya Allah. Aku syukur atas pemberianmu ya Allah. Aku syukur nikmatmu ya Allah. Aku tak mampu buat kecuali dengan bantuan dan inayah dan gerakan daripadamu ya Allah. Kau tambahkanlah nikmat ni ya Allah. Dan segala amalan itu, kalau ada kekurangannya, kau tampunglah ya Allah, aku minta ampun. Kemudian simaklah,
semak sembahyang kita macam mana nak upgrade-nya, puasa kita macam mana nak upgrade-nya, hasilkan sembahyang yang bicara dengan Rabb-nya, hasilkan apa sembahyang yang inna salata tanha anil fahsya' wal munkar, hasilkan puasa yang bukan hanya lapar dahaga, hasilkan puasa yang sesudahnya dapat jadi insan bertakwa. Bermakna bukan tambah ibadat sahaja, tambah nilai pada ibadat kita, tambah mutu, tambah keberhasilan daripada ibadat kita tentang amalan yang dah kau buat. Kemudian daripada itu tentang amalan yang belum kita buat, agak-agak ada tak? Banyak. Kau tak kepingin budak-budak muda sembahyang duha 8 rakaat setiap hari? Kau tak kepingin budak-budak muda sembahyang witir malam, doa munajat? Muda-muda anak-anak dara bangun malam ambil sembahyang, sembahyang tahajud. Kita yang dah tak muda mesti mendengkur tidur. Malu tau. Malu. Malu. Kau tak kepingin budak-budak muda khatam Quran, baca tadarus, baca Quran tangguk-angguk dia baca. 2-3 bulan sekali khatam. Kau tak kepingin? Kau tak kepingin? Buatlah. Kau tak buat muda, sekarang dah tua bila lagi kau nak buat? Buatlah. Jadi atas segala amal yang belum kita buat, amal yang sudah kita buat, kita hisap, kita cek, kita syukur. Yang belum kita buat, buatlah. Bila nak buat lagi? Bila nak buat lagi? Umur 20 tak buat, umur 40 tak buat, sekarang dah masuk menjalan umur 50, masih belum buat lagi. Oh, dia tak, ya, awak mati umur 200 agaknya. Ya. Tak ada, tinggal lagi berapa hari saja usia kita. Buatlah, jangan tak buat. Tentang amal yang tak buat, kau tak kepingin? Kau tak kepingin? Kemudian tentang dosa yang telah kita buat. Segala dosa, walau kecil, walau besar, minta ampun Tuhan Maha Pengampun, taubat. Tentang dosa yang belum kita buat, zina, arak, menjadi perompak. Dan jangan kau sangka, macam aku ni dah terlepas dah. Dah terlepas dah, tak ada. Manalah aku nak jadi perompak dalam pandangan mata syaitan? Hai kak, jangan kata perompak kak, lebih pada perompak pun kak kami boleh jadikan. Begitu. Jangan kata penzina, lebih daripada itu pun boleh kak. Na'udzubillah min zalik. Boleh. Jadi kita takut ni orang berzina yang dah tua. Yang ada dari muda, yang ada dah tua baru masuk, Allah. Dah tua baru masuk sekolah zina. Baru tua baru masuk praktikal zina. Na'udzubillah min zalik. Berlindung sama Allah Ta'ala. Berlindung. Tadi kita bilang dosa yang telah kita buat. Yang pengbesan dosa yang belum kita buat, berlindung. Ya Allah, janganlah kau tutupkanlah ya Allah segala dosa-dosa ni, kau tutupkan ya Allah. Yang ada memang dia apa, dia tak menyangka dia boleh buat dosa itu, itu pun kau kena perlindungkan. Dan yang ada pulaknya memang diidamkan dosa tu. Kita tak tahulah orang perempuan punya otak macam mana dengan orang lelaki, ya. Agaknya sama, ya. Setengah-setengah orang dari muda dia ada idam-idamkan satu benda yang bukan-bukan tau. Tapi cuma belum tertunai saja. Tapi masih dia punya desire tu masih ada. Dah tua, jalan pun dah tak kuat. Tapi dia punya idam-idaman tu daripada umur 17 tahun sampai sekarang belum padam. Kalau dia duduk, dia imagine macam mana agaknya kau dapat buat benda ni. Seronok agaknya, eh. Seronok agaknya. Kau kepingin dikabulkan pada kau sekarang dah tua. Jadi atas dosa yang belum kita lakukan, walaupun tak kemungkinan dilakukan macam merompak bank semua tu, pun kau perlindungkan juga. Dan dosa yang masih menjadi desire dalam hatimu pun kau cancel sudahlah. Ya Allah, cancel lah ya Allah. At this age ya Allah, kalau kau kabulkan habislah aku ya Allah. Alhamdulillah dah 70 tahun setakat desire dalam hati. Setakat angan-angan sendiri. Janganlah kau kabulkan ya Allah. Cancel sudah ya Allah, cancel. Cancel. Ada setengah orang dah tua ini, tak tahu orang-orang perempuan ada tak otak yang macam ni pemikiran, ya. Dia adalah idam-idaman dia masih muda dulu sampai ketua masih idam sendiri, ya. Atau kau cancel sudahlah. Atau muhasabah atas amal setakat ni, empat itu saja kita sebut, ya. Ini orang berzina yang tua. Lagi siapa? Raja, pemerintah yang suka berdosta. Dosta, rakyat ni asyik konon dia saja. Apa dia bikin macam bagus saja. Yang kan orang tak tahu, cuma orang tak boleh nak tindak dia, orang tak boleh nak cabar dia. Dosta, pemerintah mendosta kepada semua, Rasulullah dah sebut. Raja, pemerintah yang berdosta, mendostakan rakyatnya, mendostakan macam-macam dosta. Tuhan perhati, Tuhan lihat, Nabi tahu. Yang kau buat dosa ni siapa? Rakyat aku lah, aku punya suka. Rakyat kau tu siapa? Hamba Allah, bukan kau yang jadikan dia. Makanan dia hari-hari bukan kau yang tumbuhkan.
minuman dia dari hujan, bukan kau yang turunkan. Kau pun sama-sama menumpang bumi Allah macam mereka. Cuma kerja dia sekian, kerja kau jadi pemerintah, patut kau kendalikan dengan yang baik. Kau tipu dia semua. Ha? Kau tipu semua. Rakyat aku lah. Rakyat kau. Rakyat kau tu umat Nabi Muhammad tau. Nabi dia sayang dia. Nabi dia ra'ufun apa bil mu'minina ra'ufur rahim. Kau buat begitu. Ha, sebab itu kita sebagai rakyat, umpamanya, ini cakap umum ya, bukan cakap Malaysia ya. Kita dalam satu rakyat, satu negeri, umpamanya pemerintahan kita pukul besi. Semua pagi-pagi kena cabut. Pikul batu, pikul batu. Ha? Didosterkan macam-macam lah. Harta kita diambil, dirampas, dianyanya sampai begitu. Kalau begitu, kita perlu menggembling tenaga untuk menumbangkan pemerintahan begini. Perlu tak? Haram. Tak boleh. Tak boleh. Kerana kalau yang patah tumbuh yang lebih dahsyat lagi. 2 kali 5 10, 5 kali 2 10. Ha? Kalau kau dalam proses kau nak menjatuhkan dia, dia pun Islam juga. Berapa banyak nanti ajarkan tengkarah antara Islam dan Islam. Berbunuh tak? Berbunuh. Bertelagah tak? Bertelagah. Caci mencaci tak? Caci mencaci. Jadi fitnah. Biar satu pihak yang jahat, satu pihak teranyanya. Ketika itu seluruh rakyat negeri dapat kabul doa. Kalau seluruh rakyat negeri teranyanya, orang teranyanya kan doa kabul. Bermakna seluruh rakyat negeri ketika itulah kau doa, tetapkan iman, ampunkan dosa, mudahkan rezeki, masuk syurga. Kerana kau dianyanya secara keseluruhan. Habis dia nak sangat jadi pemerintah, Allah perhati. Mahkamah kan ada dua, dunia dan akhirat. Hidupan kan ada dua, dunia dan akhirat. Boleh terlepas, banyak-banyak kau cengkam aku berapa lama. Ketika dunia, kau sendiri pun berapa lama kau boleh hidup. Kau sendiri berapa lama kau boleh hidup. Lepas tu kau bawa segala apa yang kau tipu kau. Engkau tekan rakyat kau suruh bikin piramid, suruh bikin apa semua tu. Kau boleh bawa. Kau pun tak boleh bawa juga. Don't worry. We don't waste our time untuk jatuhkan dia. Tuhan tahu nak kerjakan dia. Ha? Kalau kita jatuhkan dia sampai kalau kita bayar zakat dengan dia, kita tahu. Lepas raya semua ambil beli kereta Mercedes. Pasal duit zakat kita. Umpamanya lah. Pun bayar zakat dengan siapa? Dengan dia. Habis kesian fakir miskin, kau bayar zakat dua kali. Tapi dengan dia tidak. Jangan tak bayar, nanti timbul tengkarah. Sampai begitu tau. Jadi bermakna jahat sebelah pihak, tak jahat dua-dua pihak. Ha? Dan itu satu tipuan bagi diri tau. Disangka orang semua masih taat dengan dia, semua masih sayang dengan dia. Istidraj baginya. Ha? Kita membantu atas istidrajnya. Ha? Tengoklah sepanjang zaman kan ada Imam Syafi'i, ada Imam Nawawi, ada Imam Ghazali. Dan khalifah-khalifah mereka pun macam-macam kerenah juga kan. Ada di antara mereka yang menggembling semua tenaga, semua apa rakyat semua. Mari kita jatuhkan khalifah kita. Tak ada kan? Kau buat le apa kau buat, Tuhan ada. Kau jagalah nanti yaumil akhir. Dah. Kita sabar, 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 sabar. Pemerintah yang menipu. Yang nama pemerintah yang adil, pemerintahan yang efektif, yang bagus. Kau dapat menjaga rakyatmu daripada saling anyanya, menganyanya ataupun dianyanya orang lain. Kalau engkau dalam pemerintahan kau, rakyat kau boleh dianyanya oleh orang lain, sesama mereka, bermakna pemerintahan kau tak bagus. Kalau dah rakyat kau dapat menganyanya yang lain, dah tak bagus, ini kan pula kalau kau sendiri yang menganyanya rakyat kau. Ha, lebih tak bagus. Nah, apabila kita sebut perintah, pemerintah, kita jangan bayangkan pihak pemerintahan saja. Kita pun pemerintah dalam rumah kita. Patut kita jaga anak isteri kita daripada dianyanya oleh kufar dengan gejala-gejala buruk, dengan hiburan. Engkau pula yang belikan anak isteri kau televisyen sebesar-besarnya. Kau standbykan VCD bersusun begini. Kau belikan anak kau game yang bukan-bukan. Tak kau menganyanya tu namanya. Kau menganyanyakan mereka. Ha, yang nama pemerintah termasuk kita pun. Dan nama anyanya daripada sampai benda-benda TV tu pun namanya anyanya juga. Ah, ini kita cakap umum ya, umum. Jadi kalau sampailah umpamanya lah satu zaman kita dapat satu raja yang begitu zalim sekali. Setiap pagi kita dicabuk, pikul batu umpamanya, bangun pikul batu umpamanya ya. Gulingkan dia. Tak. Sampai apa? Sampai Allah Ta'ala menyelamatkan. Mahdi keluar ke. Kalau zaman-zaman Nabi dulu orang Bani Israel dianyai oleh Firaun sampai Nabi Musa datang, kan? Sampai ada penyelamat daripada Allah Ta'ala barulah. Kita sama kita sabar, sabar. Kau mati syahid. Ha? Sementara kau tengah teranyanya, doa kau kabul.
doa engkau kabul. Ha? Apa-apa jualah setiap kali, setiap bulan umpamanya lah engkau kena kena bayar satu negeri, umpamanya cukainya tinggi ke, bayar api airnya tinggi ke, umpamanya lah. Setiap kali ketika engkau bayar, kau berdoa, ya Allah murahkan rezeki aku, tetapkan iman aku, ampunkan dosa aku, kabul. Sebab ketika itu engkau tengah teranyanya. Kau tengah teranyanya. Ha? Jadi kalau kita dapat pemerintah yang mendosta, kita manfaat sebetulnya. Kita manfaat. Dan jangan lawan, tak boleh lawan. Timbul angkara lagi besar. Saddam Hussein dia jatuh. Aman Iraq sekarang. Syria, dia orang nak guling pemerintah dia. Syekh Buti bilang, jangan, jangan. Diorang buat juga sampai dibom Syekh Buti kan. Aman ramai sekarang? Tak. Dalam nak menumbangkan yang jahat, kau kena bermakna kau kena buat lebih jahat. Kau kena buat lebih jahat. Nanti apabila dia jatuh, dah kau dah lebih jahat, kau tak lebih dengan baik ke? Kau pun sama juga. Nanti kau, lepas orang awam dianyanya oleh fulan ini, orang awam akan dianyanya oleh kau pula. Baik, jangan. Siapa nak jadi, ambil le. Ambil le. Ha? Nama aku nak nak menjatuhkan kau, kau nak sangat, ambil le. Ha? Dan penganiaya yang menyombong. Ha, orang yang penganiaya yang sombong, dah dianiaya orang, dia sombong, itu semua tak diumpam. Eh, jadi penzina masuk dalam kategori ini tu. Ha, orang tua yang berzina masuk dalam kategori ini. Ya, baiklah punya orang pakai tasbih tak lepas, songkok haji. Tapi kalau dia berzina, dia masuk jadi pemerintah yang zalim. Dia masuk dalam kategori penganiaya. Sebab apa? Dia menganiaya diri dia sendiri. Dia zalim pada diri dia sendiri. Ha? Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna zina yajlibul faqr." Artinya perzinaan itu mendatangkan kemiskinan, betul? Eh, tak adalah, aku zina aku kaya, mungkin kaya pulaknya. Itu istidraj. Tak lama akan direntap oleh Allah Taala. Kau jaga-jaga lah. Kalau Nabi dah cakap pasti jadi, pasti jadi. Ha? Diriwayatkan annahu ya'ti 'ala ahlil mawqifi rihun tu'zi kulla barrin wa fajirin ghayatal adha fayugalu lahum hadhihi raihatu furujiz zina. Artinya bahawasanya pada hari mahsyar nanti terbau-bau busuk yang dibawa angin menusuk hidung setiap orang baik dan orang jahat. Mahsyar kan masih berhimpun lagi, orang baik masih ada situ, orang jahat masih ada situ, belum asing lagi. Eh, bau busuk apa ni? Bau busuk apa ni? Ha? Bau busuk apa ni? Ha? Sehingga sangat mengganggu sekali. Lalu mereka pun diberitahu, inilah bau busuk kemaluan orang-orang yang suka berzina. Nak busuk sekali bau dia. Ha? Busuk sekali bau dia. Nanti dia bangkit, alat kelamin dia berapi-api menyala. Dia bangkit, alat kelamin dia membengkak besar sekali. Ha, bengkak besar. Bengkak keluar nanahnya. Mengalir nanahnya, mengalir. Diorang semua satu lembah tau. Mengalir, mengalir nanahnya semua tu. Mata airnya itulah kemaluan mereka. Mengalir, mengalir nanahnya sampai jadi sungai nanah. Menjadi minuman ekstra bagi ahli neraka. Ahli neraka minumnya apa? Air timah, air mendidih dan air nanah orang zina. Dahlah busuk, dia kasih air air nanah dia, menambah azab bagi orang neraka. Sebab itu diorang paling hina dalam golongan ahli neraka. Orang ahli neraka cemuh mereka. Lantaran kau, kami kena minum air nanah kau. Ya Allah, dah yang minum nanahnya saja dah busuk, apatah lagi yang keluar daripada nanahnya punya derita. Tobat, ya Allah, tobat, ya, tobat, tobat. Dia punya zina, perintahnya wala taqrabu zina, bukan jangan buat zina, jangan hampiri zina. Masuk menghampiri zina tu dah imagine, bayang-bayang tu pun dah kiranya menghampiri zina. Ha? Yang bukan mahram, laki-laki pandang perempuan, perempuan pandang laki-laki tu semua dah masuk mukaddimah zina. Zina mata tu namanya. Ha? Semua tu dah kira zina mata. Bertegur siapa antara-antara laki-laki dengan perempuan, semua tu dah masuk dalam mukaddimah-mukaddimah zina semua itu. Mendengar lagu-lagu yang menggairahkan, semua tu dah mukaddimah zina. Ha? Jaga pandangan mata ya. Sekali pandangan mata paling jahat dari mana? Televisyen lah tu. Televisyen. Macam ya, dengan bab zina, bab itu macam tak bersalah. Kau hari-hari masih termasuk dalam bidang ini. Dengan kau tengok televisyen, segala pelakon-pelakon tu semua
semua tu kan laki-laki, kau tak boleh tengok lah. Kau tak boleh tengok, kau pergi tengok semua tu kan tak boleh. Ha, siapa nama-nama dia aku nak sebut pun tak pandai. Kalau kita dulu, siapa? Tamimi Seriga pun dah tua ya. Tamimi Seriga, apa siapa tu, Mustafa Kamal, semua tu kan. Tu kan laki-laki, kau tengok dia semua tak boleh tu. Tak boleh, yang boleh tengok dia punya lakon cuma laki-laki aja. Ha, Fauzia Nawi yang boleh tengok cuma perempuan saja. Ha, begitu. Ha, jadi semua kita tengok semua tu dosa. Semua dosa semuanya tu. Semua masuk dalam bab mukadimah-mukadimah zina. Ha, tak ada perasan. Ha, kita tak perasan. Semua kita dah terlibat. Nabi bilang semua orang dapat bahagian daripada zina. Mata zina dengan memandang yang haram memandang. Ha? Tersebut dalam sebuah hadis sahih pula. Kuliah kita sampai pukul berapa ya? Tadi saya datang lambat 10 suku. Ha? 10:30 ya? Okeylah, bolehlah. Sampai 10:30 ya? Kita lambatkan sikitlah 10:40 boleh ya? Boleh ya? Tersebut dalam sebuah hadis sahih pula bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat penzina-penzina laki-laki dan perempuan berkerikut di tempat pembakaran. Allah, macam udang kena bakar. Nah, begitu. Sedang lidah api, sedang lidah apinya menjulang-julang dari bawah. Allah, macam orang buat barbecue, api naik itu dia orang ke atas itu tengah terkerikut apa sampai kerikut gitu ah. Ha? Lalu mereka pun melonjak-lonjak sakit dan menjerit-jerit. Ah, ha? Nak mau testing, kau dah nyalakan api, kau campak cicak 4-5 ekor. Macam mana cicak tu? Ha? Dia diam aja ke? Dia lonjak. Kemudian dia mati. Dan yang ini tak mati-mati. Yang ini tak mati-mati. Ha? Tak mati-mati. Na'udzubillah min zalik. Ha? Mereka terlonjak-lonjak. Eh, kita baca ini semua ni. Macam tak takut pula rasanya, ya. Itu pasal hati dah tutup dengan dosa. Takut tapi rasa macam tak heran pulaknya, ya. Pun pasal hati dah terselaput dengan dosa. Kau bacakan ayat ini dengan orang yang belum buat zina, yang patutnya anda buat zina lebih takut kan? Tapi kau baca ayat ini, yang belum berzina dengar lagi kecut hati. Yang dah buat zina rasa buat bodoh je. Sebab apa? Patutnya ayat-ayat ini lebih menakutkan orang yang pernah berzina. Tapi kerana dosa mereka, keladak mereka, kerak mereka tebal sangat, mereka yang tak takut ayat ini. Dia dengar, dia tahu, dia tak ada raka, tahu. Benar tak ini? Benar. Tapi tak timbul kesan. Sebab hatinya dah hancur, hatinya dah rosak, hatinya dah binasa, hatinya dah keras, dah berselaput. Dia buat bodoh je semua. Kau hantarlah risalah pada mereka, kau bacakan khutbah depan mereka sekalipun, tak bergerak hatinya. Hanya beri taufik hidayat dengan Allah Ta'ala sahaja. Ha? Apa pasal boleh begitu ya? Diberi peringatan hatinya boleh jadi tak nak. Sebab Allah Ta'ala sudah sebut, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kau bersyukur, aku akan tambah nikmat. Syukur apa? Nikmat apa? Tambah apa? Nikmat kau jadi orang Islam. Yang nama orang Islam dapat syariat Islam tu nikmat. Kau tak syukuri nikmat Islam. Kau tak syukuri nikmat syariat Islam. Kau pakai cara hidup orang kafir. Kau tak pakai syariat Islam, bermakna kau tak syukur dapat syariat Islam. Sebab itu Allah Ta'ala tak tambah. Yang syukur nikmat Islam, dia tahan tak nak zina, tak nak dosa. Maknanya dia syukur syariat Islam kan, dia syukur. Allah Ta'ala tambah, tambah takwanya, tambah Islamnya, tambah ngerinya dengan ayat-ayat ini, peringatan ini. Yang mereka yang dah buat dosa semua, mereka lah mengkufuri nikmat Islam. Maka azabku sangat pedih. Azab dunia itu apa? Hatinya keras. Hatinya tak umpama, hatinya tak kecut, hatinya tak gementar dengan api, dengan dia melonjak. Dia boleh tak seram. Na'udzubillah, ya Allah ampunkan segala dosa, lunakkan hati, ya Allah, lunakkan hati. Dia tak mensyukuri nikmat Islam, bermakna dia kufur nikmat Islam. Dia mengkufuri nikmat Islam, Allah Ta'ala cabut. Cabut. Maka apabila cabut, cabut apanya? Cabut takut dalam hati. Tercabut, luput. Sebab itu dia, apa, azabku sangat pedih. Apa pedihnya? Pedihnya itulah. Azabnya itu apa? Hatinya dah jadi tak seram. Hatinya jadi tak gentar. Hatinya jadi tak cemas. Ha? Hatinya jadi tak cemas. Lalu mereka pun melonjak-lonjak, sakit dan menjerit-jerit.
itulah balasan seksa yang akan dikenakan ke atas mereka di alam barzah. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan kita tentang kehancuran yang ditimpakan ke atas kaum Lut ketika mereka mengerjakan perbuatan keji itu, dan mereka degil, tidak mahu berhenti apabila diingatkan. Sekarang dah bab zina, sekarang bab kaum Lut pula, orang jantan dengan orang jantan. Kalau dulu kita sekat baca dalam kitab tau, awal mula kita kalau masih budak-budak dulu baca kitab, kita terperanjat. Orang jantan, orang jantan. Heran. Sekarang dah jadi perkara biasa tau. Yang budak-budak pun faham cerita ini semua. Keluar surat khabar, keluar apa semua. Jadi macam perkara biasa tau. Dulu tak ada kita dengar. Dulu kalau satu zina, satu kampung ada orang bunting tak ada suami, macam nak terbalik satu kampung. Macam nak terbalik satu kampung, macam macam gempar rumah orang tu, orang macam satu rumah aib semua tu. Dia budak ni kalau keluar jalan tak boleh tengok muka orang makcik-makcik. Paling tak dululah. Kalau sampai orang perempuan satu sampai ngandung tak bersuami, terbalik kampung tau, macam macam kecoh sekali. Sekarang macam tak ada masalah. Budak jantan, budak jantan. Dulu kita mana dengar? Sekarang jadi macam perkara macam biasa. Betul Nabi bilang, aku takut akan menular kepada kamu. Kalau Nabi dah cakap gitu, bermakna pasti menular. Iaitu kaum penyakit kaum Lut. Sebab itu, al-ulama' warasatul anbiya. Ulama' tu pewaris para Nabi. Para Nabi. Ulama' siapa? Ulama' umat Muhammad khususnya lah. Dia pewaris Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Sulaiman. Sebab pada akhir zaman, segala penyakit-penyakit yang pernah ada pada umat-umat Nabi terdahulu yang 25, semua ada sekali lagi sekarang. Yang kita baru lihat ni penyakit kaum Namrud, kaum Nabi Ibrahim punya zaman. Keluar tak? Keluar. Angkuhnya dia. Budak-budak tu semua sampai dibakarnya dia. Itu kan kaum Namrud punya praktis. Kaum Lut punya praktis. Sekarang ada tak? Ada. Kaum Ad angkuh sombong. Ada tak? Nabi Musa punya kaum suka sihir-mihir orang-orang zaman dia. Sekarang dah tak ada sihir lagi. Rupanya dia tak ada orang buat-buat orang lagi. Ada? Ada. Kita dulu masih kecil dengar kan? Ingatkan sekarang dah tak ada. Rupanya fakulti dia makin berkembang tau. Dia punya undergrad dia ramai. Kalau dulu kita tengok orang nak belajar dukun-dukun tu, yang datang pun kita tengok seram. Pesin dia pun seram kita tengok. Dia punya tok bomo dia pun dengan akar bahar dia, dengan itu dia kadang. Ini sekarang yang datang budak-budak muda-muda pakai t-shirt, pakai jeans, belajar ilmu sihir. Betapa di kubur lah, apa semua begitu. Kita ziarah kubur orang alim, pasal kita ziarah, kita fatihahkan mereka. Guru aku mengenang kau, aku nak fatihahkan kau, aku ziarah kau, mengingatkan aku rindu pada kau. Mereka pergi, tapi mereka bikin benda bukan-bukan semua. Budak-budak muda, tengok gaya bukan macam bomo. Belajar, ambil, tuntut. Allah. Semua tu, semua kelas al-ulama warasatul anbiya. Ini cerita kaum Lut. Sampai sekarang ada. Kalau dulu kita hanya dengar saja, sekarang macam satu perkara biasa. Perkara biasa. Budak-budak pun tahu bikin. Baik itu budak laki-laki jangan, tak boleh dikasih tidur dua orang satu bilik. Tak boleh. Dalam asrama baik, adik-beradik pun baik. Tak boleh dua orang satu bilik. Asrama ke apa tak boleh, mesti 4-5 orang. Dan mesti 2-3 minggu sekali tukar. Paling-paling tidak sepenggal tukar. Tukar. Kalau dibiarkan dua orang bersama, kalau setakat apa dua orang satu bilik kerana pergi apa kuliah ke kursus ke 2-3 malam tu okey juga. Kalau bangsa yang setahun, dua tahun punya, nanti syaitan mula bisikkan dalam hati. Dia cucuk dia, dia mula pandang dia lain macam, dia mula pandang dia lain macam. Dulu kita keluar juga dengan kawan-kawan kita, pergi makan, pergi minum-minum. Tapi lain tau pesennya. Sekarang aku tengok budak-budak bujang ni. Tak tahu lah bujang tak bujang ya. Dia duduk sesama dia tu. Aku tengok dia punya cara pergaulan. Dia punya pandang memandang antara satu sama lain. Macam lain-macam pula aku tengok. Dia punya lain macam aku tengok. Dulu aku dengan kawan bergaul juga. Bergurau juga. Pergi shopping juga. Sekarang aku tengok lain macam korang punya cara. Tak macam aku dengan kawan aku dulu. Sekarang macam-macam. Seram kita tengok. Na'udzubillah. Tak boleh budak laki-laki. Tak boleh dua bilik satu. Dua orang satu bilik. Bahaya. Asingkan. Asingkan. 3-4 orang. Selang sepenggal, tukar lain. Jadi apa? Tidak boleh cucuk. Kadang-kadang mereka pandang. Tak ada. Aku normal punya laki-laki. Aku tak ada ingat begitu. Tak ada. Sebab dalam setiap orang ada benih. Dalam dia setiap orang dijadikan daripada laki-laki dan perempuan kan?
Jadi dalam setiap perempuan ada sifat kelelakian dia, ada sifat keperempuanan dia. Cuma dilahirkan sebagai perempuan, maka sifat keperempuan dia, dia naik. Tapi kadang-kadang dia kuat, kadang-kadang dia jadi apa, perkasa. Itu sifat kelelakian dia naik. Laki-laki pun begitu, dia jadikan sebahagian dia pada mak dia, sebahagian pada bapak dia. Tapi kan dilahirkan sebagai laki-laki, maka sifat kelelakian dia naik. Tapi kadang-kadang sifat keperempuan dia ada. Takut ke? Nangis ke? Suka merayuk ke? Kan sifat keperempuanan dia semua. Keluar tak? Keluar. Jangan dipupuk. Ah, jadi kalau begini, jangan. Tak ada. Kita, aku laki-laki normal. Aku tak ada suka. Tak ada suka. Cuba dipupuk. Jadi benih dah ada dalam diri setiap orang. Semua dah ada. Apabila kumpul saja, dia punya benih dia start nak jadi. Dipupuk saja terus jadi. Dipupuk, sebab itu haram pandang aurat laki-laki dengan laki-laki sekalipun. Ha? Dengan laki-laki sekalipun haram pandang aurat laki-laki dengan laki-laki. Yang ada orang dekat changing room, apa saja je. Alah, aku tak kisahlah, tak apa aku laki-laki. Kau tak ada apa-apa, kau laki-laki. Ha? Kau bilang, aku tak kisahlah, aku tak ada dengan apa pula, aku tak ada selera. Kau tak selera, tapi orang pandang kau jadi gelora. Ha? Jadi, sebab kawan kau tu PL tak sejahtera. Kan? Kawan kau minta sebab itu, kau pun kena tutup aurat juga. Tak boleh begitu. Tak boleh begitu. Sampai kita ni, minta maaf ya, kalau bersalaman ya, yang ada salam-salam sudah lah, yang peluk-peluk macam orang-orang Arab konon. Tapi salam taruh pipi, taruh pipi. Makro. Makro. Ada orang kan gitu, asal jumpa macam lah, mesra sangat. Apa khabar aja, taruh pipi, taruh pipi. Alah, mengada-ngada aku tengok. Ha? Makro tau sebetulnya makro. Ha? Itu makro, orang Arab punya cara. Makro. Makro, kecuali. Kecuali orang yang kau rindu baru balik musafir. Rasulullah bangun, peluk. Orang baru balik daripada musafir, orang yang kau rindu. Ha? Orang kau rindu, musafir. Kalau apa, kalau tak ada semena-mena, siap asal kau jumpa saja peluk begitu, hukumnya makro. Kadang dia tak selesa, kadang kau tak selesa, kau tengah berpeluh ke apa. Kadang dia tak selesa, kau pula peluk dia. Kalau memang jenis laki-laki yang tabiat yang bukan-bukan, itu nama ambil kesempatan. Ha, bukan makro, haram. Haram. Ha, kalau laki-laki yang tabiat tak bukan-bukan, orang semua peluk dia pun suka. Haram. Itu hukum PL-nya haram. Itu dah bukan kita kira ambil kesempatan. Dah jadi haram. Ha, bukan hanya setakat makruh, jadi haram. Ha, salam aja sudahlah. Jumpa aja peluk. Peluk. Macam lah kau rindu sangat dengan dia. Alah, ngada-ngada. Firmannya. Falamma ja'a amruna ja'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijjil mandud min sijjilin mandud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Artinya, apabila datang keputusan kami, Allah Ta'ala nak tindak. Selamanya Allah Ta'ala biarkan tau. Allah Ta'ala biarkan. Ketika dilakukan tak ada apa masalah pun. Tak ada apa masalah pun. Dah waktu Allah Ta'ala nak tindak, apa Allah Ta'ala jadikan, lalu kami jadikan yang di atasnya jatuh ke bawah. Iaitu apa? Kami jadikan atasnya bawahnya, bawahnya atasnya. Iaitu ditelangkupkan dia. Sampai dicekup oleh malaikat Jibril. Dicekup mereka, dia punya kaum tanah tu. Dia bawa naik atas. Tinggi sekali. Sampai orang langit boleh dengar bunyi ayam berkokok, bunyi anjing menggonggong. Kemudian ditelangkupkan, dihumban. Terbenam, jadilah Dead Sea sekarang ini. Itu kawasan paling rendah, below sea level. Paling rendah. Kenapa dia pernah dihujam, pernah dibenamkan sampai begitu, sampai sekarang. Maka tanah-tanah yang tempat-tempat biasa dilaknat oleh Allah Ta'ala begitu, makruh dipakai airnya, tanahnya. Di tempat-tempat apa, Ashabul Fil. Nabi bilang kalau kita ada tempat melalui tempat-tempat sedemikian itu, kalau kau tak perlu, kau jangan singgah. Kalau kau perlu singgah, kau jangan turun, kau pacu kenderaanmu. Kalau perlu kau lari, kau lari. Kalau kau perlu turun di situ, kau turun tapi dengan menangis. Kerana takut azab. Kita pula pergi Dead Sea, ambil dia punya mat, dia ambil mandi-manda, sebab tu makruh belaka. Pergi Palestin, pergi Jordan, kan ada Dead Sea mat. Dia bikin sabun, dia bikin apa semua, krim apa semua tu kan. Makruh belaka. Makruh belaka, semuanya tu makruh belaka. Kerana airnya, tanahnya tu makruh, tempat pernah dilaknat oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan aliyah safilha. Sampai sekarang, orang yang suka buat benda-benda gini, kau tak taubat, Allah Ta'ala terbalikkan kehidupan kau. Kalau dulu kaya, jadi sekarang jadi papa kedana. Kalau dulu banyak sahabat, sekarang jadi sebatang kara. Ha? Akan jadi terbalik kehidupannya. Akan betul-betul terbalik.
Kalau dulu sihat walafiat, sekarang jadi sakit merana. Ha? Apa mana di sini kami jadikan bawah jatuh ke bawah, dan kami turunkan ke atasnya hujan batu dari tanah yang terbakar berturut-turut, yang diberi tanda di sisi Tuhanmu, dan siksa itu tiada jauh dari orang-orang yang melanggar aturan. Tak jauh, orang melanggar aturan akan dapat siksa ini. Semua zaman-zaman mana tinggal sekalipun, kau buat benda ini, kau akan dapat ini siksa. Akan terbalik kehidupanmu secara betul fizikal ataupun secara maknawi. Bahkan ada, kita ada baca satu riwayat, orang tengah buat benda itu, tiba-tiba ini ketika kaum Lut dihumbankan, batunya mercik ke seluruh dunia tu. Batunya mercik ke seluruh dunia. Batu tu sekarang dia diam, dia dormant. Bila satu masa nanti dia akan menyala balik semula, dia akan menimpa orang-orang yang begini. Pernah ada satu orang buat perkara itu dalam satu rumah. Tiba-tiba belakang rumah dia tu batu besar. Itu batu daripada zaman Lut. Kerana ada pelakunya, batu ni jadi aktif. Aktif, batu ni bergerak, 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 menimpa mereka. Orang tengok mayatnya dua-dua tengah buat perkara bukan-bukan. Batunya hidup balik. Habis kalau sekarang, setakat ni banyak orang buat kan, tak ada pun kena batu. Batu maknawinya ada. Akhlaknya jadi cemar, hatinya jadi hitam. Ibadat jadi tak gemar. Ha? Na'udzubillah min zalik, berlindung sama Allah Ta'ala. Oh, fitnah akhir zaman, kalau dulu kita tak ada dengar cerita begini ya. Dulu tak ada dengar cerita begini. Sekarang jadi benda-benda biasa pulaknya. Dan diberi tanda di sisi Tuhanmu, dan siksaan itu tiada jauh dari orang-orang yang melanggar aturan. Aturanlah jantan dengan jantan. Mana boleh jantan dengan perempuan, perempuan dengan jantan. Kadang orang tanya apa sebab ini semua. Di antara sebabnya ialah sama dengan fenomena Mi Hong Kong. Mi Hong Kong, apa kena Mi Hong Kong pula ustaz ni cakap? Ha, baik, kita resepi orang Melayu, mi rebus, lontong, nasi lemak. Mi Hong Kong tu resepi siapa? Menu siapa? Cina kan? Dulu kita tak makan luar, kita makan dalam rumah kita. Maka sekali-sekali yang nasi lemak tu sedap, yang mi rebus tu sedap. Sekarang dah hari-hari nasi lemak di mana, mi rebus di mana, aku nak tukar selera menu Cina pula. Kan? Bagi laki-laki, menu dia apa? Perempuan. Bagi perempuan, menu dia laki-laki. Tapi kerana perempuan dah terlampau murah dan mudah sangat, maka laki-laki dia tengok menu lagi satu. Dia tak ada menu, dua saja. Menu for men, menu for woman. Jadi kerana menu for men dia dah puas sangat, mana-mana pun boleh tengok aurat dia apa semua. Dia tengok another menu, actually is the other side punya menu tu. Jadi dia pandang laki-laki pula. Ha, begitu. Patut yang suka laki-laki perempuan kan? Pasal perempuan dah banyak sangat sampai dia dah jadi tak suka. Maka ada menu lain? Tak ada menu lain kan? Menu yang lain apa? Sesama lelaki. Na'udzubillah. Ini tabiat babi ya. Orang kaji babi. Masuk dalam sekawan babi. Dalam satu kandang. Babi ni paling kuat mengawan tau. Babi. Sebab itu dalam kitab bilang, kalau orang terlampau kuat bikin apa-apa perkara, kau tengok juaranya. Orang paling mahir main golf, juaranya siapa? Tiger Woods. Kalau kau, maknanya kau dalam bidang dia, kau akan berjadi seperti dia. Orang yang paling johan bidang lagu asli siapa? SM Salim, umpamanya. Kalau kau makin bagus, bermakna kau akan jadi macam dia. Kalau orang bilang, Ana ni juara, kalau makan Ana sekali makan 3 pinggan. Juara dalam bidang makan siapa? Keledai. Keledai paling banyak makan. Oh, nanti banyak makan ni. Oh, tak lama nanti macam keledai eh. Ha. Kalau orang pemunya anak mewah, anak kaya, anak hebat, juaranya siapa? Firaun. Kalau paling suka kuat mengawan antara laki-laki dan perempuan, oh, anak laki-laki perkasa, anak kuat, juaranya siapa? Babi. Oh, nanti macam babi eh. Sebab babi paling kuat dalam bab perkelaminan ini ya. Masa dalam sekawan babi ini, ada babi jantan, ada babi betina. Begitu mereka keluarkan babi betina, sekejap saja terus si babi jantan dengan babi jantan. Apabila dimasukkan balik babi betina dalam kandang, tak ada seekor pun babi jantan nak sentuh babi betina. Mereka dah mengasingkan dia berdiri dengan dia. Na'udzubillah, tabiat dia tu.
dia dah tak suka pada yang betina lagi. Orang-orang begini disebut ulama dia punya banyak apa tau, ketingakan ini yang lembut-lembut, maknya-maknya tidak atau tak semestinya tau. Dia laki-laki pesen zahir semua laki-laki biasa saja, cuma kau tak tahu selera dia, kau tak tahu. Macam kita tengok sekarang ni, kau tahu siapa suka mie goreng, suka bunga siam, kan tak tahu. Ha, jadi siapa yang suka jantan, siapa suka perempuan pun tak tahu. Tak tahu, tuan punya diri saja tahu. Dan susah. Kalau kau suka perempuan macam mana kau kahwin? Kalau suka jantan macam mana? Ha, habis kalau kau apa suka perempuan macam mana pun, duduk asing, kan tak nampak. Kat masjid pun kau depan, dia belakang kan tak nampak. Tapi kalau kau suka jantan macam mana? Dalam masjid kan sama satu saf, sebelah kau pun jantan semua tu kan. Ha? Macam mana? Kau tak boleh asingkan diri. Kau asingkan diri, kau tak berjemaah. Kau kena asingkan burukmu tu. Kau nak cabut sifat burukmu itu. Ha? Tidak, kau dalam masjid pun kau berdosa. Kau tengah wukuf pun berdosa. Kan jantan sama jantan semua. Macam mana nak elak? Susah kau kena penyakit gini. Na'udzubillah min zalik. Ha? Ulama bilang tanda-tanda mereka ini apa tahu? Orangnya semua tu banyak sportsman. Kita ingatkan yang lembik-lembik, yang lembut-lembut tu kan. Yang tough-tough. Ha? Tough-tough. Apa? Kemudian, kalau pakai baju suka tak butang. Nampak macam macho. Sado lah ha? Orang sekarang bilang. Ha? Kita pun sado juga. Kena sado, sado diri. Ha? Tak sado diri tak boleh. Dia orang sado. Ha? Sado lah. Ha? Sado ke sado lah. Ha? Ha, begitu. Begitu. Dia suka. Untuk apa? Pikat antara satu sama lain. Sebab itu Rasulullah bilang, akhir zaman orang lelaki-lelaki sibuk menggemukkan badan. Menggemukkan badan sama ada gemuk memang pasal gemuk banyak makan ataupun gemuk pasal nak muscle. Muscle tu kan kena gemuk. Kalau kau kurus sikit mana keluar muscle? Kan kena gemuk baru keluar muscle kan. Kalau keluar muscle tak apa, angkat pikul masjid punya kursi meja tak apa, tu hal juga. Setakat muscle aja tapi tak ada bikin apa faedah. Cuma untuk nak menawan orang saja. Silap-silap tawan antara satu sama lain. Apa ulama bilang mereka ni suka exercise punya orang. Kemudian sportsman. Kemudian suka permainannya, suka menyimpan burung dara, burung merpati. Ha, burung merpati bukan burung merpati lah, jiwa dia tu ada macam keperempuanan sikit lah. Ha, suka begitu. Ha, tabiat dia lain macam sikit. Ha, dan kau tak boleh kesan, kau tak boleh kesan langsung. Tuan punya diri saja tahu. Tuan punya diri saja tahu. Maka kau batalkanlah, kau kikiskanlah. Kau kikiskanlah daripada sifat-sifat sedemikian itu. Ha? Sekali peristiwa ada dua orang laki-laki yang sedang mengerjakan perbuatan homoseksual itu di dalam sebuah rumah. Dan secara kebetulan sekali, di atap rumahnya itu ada seketul batu, sisa dari batu-batu yang pernah Allah menimpakannya ke atas kaum Lut dahulu. Maka batu itu pun membahang, lalu membakar atap rumah itu. Lantas atap dan batu itu pun menimpa pula kedua lelaki-lelaki yang sedang melakukan pekerjaan keji itu. Maka matilah kedua-duanya itu apabila berita ini disampaikan kepada setengah para salaf. Mereka pun mengucapkan amat benar apa yang firmankan Allah Ta'ala dalam kitabnya, iaitu siksaan itu tiada jauh dari orang-orang yang melanggar aturan. Ha? Tak ada jauh. Ha? Tak ada jauh. Orang ini kalau dia mati, baik mati di Melaka, baik mati di KL, baik mati di mana, barzakhnya barzakh kaum Lut. Mana orang salih, masuk barzakhnya orang salih punya barzakh semua. Masuk daripada mana kau meninggal, masuk barzakh, masuk taman syurga. Rasulullah ada, ulama ada, semua kan. Sama himpunannya sama. Itu pintu masuknya, pintu kuburnya di mana-mana tempat. Tapi barzakhnya channel mana? Orang gini masuk terus masuk dalam kaum Lut punya barzakh. Apa yang menimpa mereka di barzakh, mereka pun dapat sama. Ha, seperti itu yang ada dari awal matinya dah disamakan Allah Ta'ala caranya. Ha? Macam-macam perkara penyakit datang akhir zaman ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda, akhwafu ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lut. Artinya perkara yang sangat aku bimbangkan berlaku kepada kaumku ialah perbuatan keji yang dia buat oleh kaum Lut, iaitu homoseksual. Orang jantan bersama orang jantan. Na'udzubillah min dzalik. Saya pernah tengok satu dokumentari itu. Dia kaji Bible punya ahwal. Di situ Bible ada sebut
yang melakukan perkara jijik ini hanya manusia. Setengah kaum. Haiwan pun tak ada. Dia bilang dalam Bible cakap begitu. Tapi dia bilang sekarang ini ternyata Bible tu tak betul. Sebab banyak di kalangan haiwan pun melakukan. Haiwan dengan haiwan tau. Kita bilang Bible kau tu betul. Yang asalnya lah. Dan apa yang kau nampak tu pun betul. Sebab Bible sebelum zaman Nabi. Sebelum zaman Nabi masih terkontrol benda ini. Lepas zaman Nabi dia bilang aku takut menular kepada kamu. Bermakna yang sekarang kau nampak ni zaman selepas Bible. Menunjukkan Bible dah mansukh. Jadi keterangan Bible tu dah mansukh. Kalau zaman Nabi kita, apa dimasukkan dengan apa? Dengan hadis Nabi kita menyatakan, aku takut menular kepada kamu. Menular. Bukan hanya pada manusia, pada haiwan pun. Ya? Pada haiwan pun. Ketika Bible itu turun, memang belum ada, Nabi Muhammad belum sebut perkara ini. Maknanya belum menular. Ketika zaman Nabi Muhammad sudah mula menular. Ha? Haiwan dengan haiwan sekalipun. Ha? Kalau Nabi dah bilang takut tu bermakna, akan jadi. Bermakna dia punya menyelinap, boleh dikatakan menyeluruh. Menyeluruh. Kau jangan bilang, tak adalah saya jijik, mana orang jantan saya jijik, saya ni normal. Saya ni bukan begitu. Nak tengok kau ada bibit suka orang jantan ke tidak, kau tengok. Kau tengok drama, kau tengok televisyen, semua orang lah. Kalau kau tengok, kita orang laki-laki saja, kau tengok hero dia kurus kering melengkung. Kau tengok kan minat tak? Kan tak minat. Yang hero lawa semua. Kan kau tengok cerita. Bermakna sebanyak sedikit kau minat tengok orang yang elok rupa. Ha, sebanyak sedikit kan begitu. Bermakna sebanyak sedikit kau tengok kau minat. Kalau memang tak ada minat laki-laki, tak kisahlah hero dia hitam legam pun. Tak kisah memang aku tak minat. Hitam legam ke pokoknya dia pandai pencak umpamanya kan. Ini macam jadi hero. Muka dia tak menarik. Ya? Bermakna kau ada menarik kepada yang muka tak itu macam. Haa. Maknanya ada bibit-bibit tu ada. Bibit-bibit tu ada. Ha? Cuma tak dipupuk, tak jadi. Dipupuk akan jadi. Ha? Dipupuk akan jadi. Lepas itu kalau alim ulama dulu, Imam Malik kalau datang, orang datang, kalau bawa datang perempuan yang elok rupa, dia bilang dengan orang datang dengan bawa jantan yang elok rupa, dia bilang kalau yang perempuan tu datang bersamanya satu syaitan. Kalau dengan orang lelaki yang elok rupa, datang bersama dengannya 10 syaitan. Pernah ketika Rasulullah duduk, orang datang bawa budak muda, Rasulullah budak tu duduk luar. Bukan pasal Rasulullah tertarik, itu pengajaran bagi kita. Pengajaran bagi kita bahawasanya ada bahaya yang besar. Ada bahaya yang besar, syaitan punya goda lebih jahat pada orang jantan. Ha? Sehingga ulama' bilang kalau dalam satu halakah majlis ilmu, halakah semua laki-laki saja, belajar 5-6 orang group study lah. Kalau semuanya handsome-handsome, belaka semua, bubarkan. Mereka bukan belajar ilmu tu. Mereka seronok duduk antara satu sama lain, pandang-memandang, tatap-menatap, semuanya tu, pergaulan tu, menggunakan samaran kitab dan ilmu. Padahal yang mereka suka, pergaulannya, bukan pembelajarannya. Bubarkan. Nasib baik kuliah kita semua tak adalah handsome belaka, tak payah bubar. Kalau semuanya handsome belaka, semuanya tu, kena bubar. Kena bubar. Dulu di negara Lubnan banyak begitu. Ulama' basmi, Alhamdulillah sudah jadi. Ha? Sehingga kan laki-laki kalau budak bujang yang baru naik tu namanya Amrat. Kalau dia katanya lah, kata Habib Abdullah bilang, Habib Abdullah saya baca kitab ni, negeri kita tak lawa sangat budak-budak kita. Budak-budak Arab ni dia baru naik, setengah orang memandang budak begitu lebih menarik daripada perempuan. Sampai kalau budak begini keluar rumah, kadang-kadang orang jahat boleh membahayakan dia, dia tak wajib sembahyang Jumaat. Dia tak wajib sembahyang Jumaat. Takut kalau dia keluar, orang-orang jahat pandang dia dengan pandangan tak sejahtera, boleh jadi macam-macam perkara. Dia menjadi orang yang uzur sembahyang jemaat dan jemaah. Stay kat rumah. Sampailah dah dewasa sikit, dah berjanggut, dah apa semua. Begitu. Ha? Ini bukan maknyah ya, bukan pondan. Pondan tu tak guna. Dia perempuan, dia laki-laki betul, cuma dia pakai skirt. Ha? Yang ni tak pakai skirt, pakai t-shirt, pakai necktie, pakai macam biasa lah semua begitu. Tapi jiwa dia tu selera lain macam. Ha? Begitu macam maknya tu tak guna. Dan maknya kalau cakap apa saya tak minta lahir begini. Alah, mengada-ngada. Semua orang pun sakit, bukan dia minta. Orang kecil mana yang suruh sakit jantung, aku minta. Tak minta, tapi tahu pula pantangnya, tahu berubatnya. Kau tak minta pun kau kena, tak pakai lah ubatnya. Ubatnya belajar hukum. Pantangnya
pakai skirt. Dan kau lembut, kau pakai skirt, kau lipstick. Susah kalau maknya mati ni, susah. Kita nak mandikan susah. Hendaknya maknya yang tukar nama, tukar jantina. Ada satu tukang mandi bilang sama saya, "Ustaz, saya mandikan perempuan pondan ni. Dia ada suami." Astagfirullah. Sebab dah tukar jantina. Jadi saya suruh makcik tukang mandi yang mandikan. Saya bilang, "Tak boleh, nanti juga mandikan. Sebab dia kira orang jantan. Dia bukan perempuan. Habis nanti orang tengok saya mandikan mayat perempuan, orang-orang punya pasal, ini hukum. Tukang mandi kena sanggup memandikan mayat rentung. Kena sanggup memandikan mayat mati lemas yang busuk. Kena sanggup mandikan mayat yang baru jumpa 3-4 hari dah busuk. Kena sanggup mandikan mayat yang mayat laki-laki dah berbentuk perempuan. Kalau kau takut fitnah apa semua, kau ajarkan family, family mandikan. Family kan tak faham, tak pandai kan? Kau mandikan dia lepas subuh. Lepas subuh kan belum datang orang letak melawat ziarah belum kan? Kau mandikan lepas subuh, kau kafan. Dah kafan dah tak nampak siapa mandikan, apa cara, bagaimana semua kan? Dia orang datang dah lepas kafan, siapa nak tengok dia dah siap kafan. Orang pun tak tahu ni laki-laki yang mandikan siapa ke apa semua kan? Tak timbul. Dah angkat. Tapi tetap banyak laki-laki yang mandikan. Dia mati pun susah. Kalau dia dalam polis pun, kalau dia belum tukar, kalau dia belum tukar jantina, dia masih kira orang jantan. Polis jantan escort dia. Tapi kalau dia tukar orang jantina, kena polis perempuan escort dia. Sebab dalam undang-undang dia kira perempuan. Tetapi kekuatan dia masih kekuatan jantan. Maka orang kena dua polis. Polis perempuan dan polis jantan escort dia. Kan menyusahkan orang kan namanya. Begitu. Maknyah ni. Ya, apa nak buat? Sebab itu mayat tu mayat laki-laki. Mayat cacat namanya. Mayat cacat. Kita mandikan mayat laki-laki pun kita tak buka aurat dia tau. Di bawah kain tutup, tak nampak apa pun. Semua kita seluk di bawah kain, lalukan air di bawah kain semuanya tu. Tak nampak pun. Tak nampak pun. Dalam sebuah sabda yang lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, la'anallahu sab'atan min khalqihi min fawqa sab'i samawat. Artinya Allah Ta'ala telah melaknati 7 orang dari makhluknya dari atas 7 petala langit. Allah, bukan laknat saja daripada atas 7 petala langit, mana-mana tinggi punya laknat. Kalau kau dilempar dari sini saja, dia dilempar kau dari atas, punya atas, dia punya impact tu macam mana. Na'udzubillah, laknat yang turun daripada 7 petala langit, maknanya bukan hanya ditimpa laknat, dibaling, direjam dengan laknat, maknanya punya tinggi. Kemudian baginda mengulangi laknat itu sebanyak 3 kali atas orang dekat mereka. Yang lain semua sekali-sekali, 7 golongan. Yang satu ni Rasulullah sebut 3 kali. Manakala yang lainnya memadai dengan satu laknat saja. Baginda berkata, orang yang meniru perbuatan keji kaum Lut itu dilaknati. Orang yang meniru pekerjaan kaum Lut itu dilaknati. Orang yang meniru pekerjaan keji kaum Lut itu dilaknati. Kemudian barulah orang yang menyetubuhi binatang dilaknati. Orang yang menderhakai kedua ibu bapanya dilaknati. Orang berkahwin dengan seorang wanita bersama anak perempuannya dilaknati. Dah kahwin ibu kemudian kahwin anaknya, tak sah. Orang yang mengubah batasan-batasan Allah dilaknati. Batasan-batasan Allah ya. Mengubah batasan-batasan Allah Ta'ala. Mengubah undang-undang. Sekarang orang tak kanun, ini dihalalkan, ini dibolehkan. We got the right, human right, right. Allah punya right mana? Kau hamba Allah tahu, kau nak sedar diri, kau tu hamba Allah. Kau tak ada kongsi dalam penciptaan langit dan bumi. Diri kau pun dijadikan oleh Allah. Kau tak boleh nak mencabar-cabar hukum Allah. Dan yang cakap, yang ada authority untuk yes or no, hanya Allah sahaja. Disampaikan, dibawa oleh Rasulullah. Disampaikan kepada kita oleh ahli ulama'. Jadi ulama' yang cakap itu dan ini bukan daripada dia, daripada Allah. Dan kau tak boleh nak membidas mereka sesuka hati kau. Kau tak ada campur tangan urusan Allah Ta'ala. Nak mengubah batas-batas Allah Ta'ala. Dia nanti. Termasuk juga batasan-batasan dunia. Batasan-batasan peta. Kita dulu kan satu rumpun. Sekarang nak masuk sana kena pasport. Nak masuk sini kena visa. Sekarang nak masuk sana ada IC.
kita disuku sakatkan, kita dipuak-puakkan, padahal kita semua selalu sepuak. Siapa yang mengubah-ubahkan kita tu? Para penjajah, dan kemudian diteruskan oleh orang kita sendiri, kan? Nah, membatasi tak boleh itu, tak boleh ini semua, susah kan? Susah. Orang yang mendakwa keturunan orang lain dilaknati. Kau sudahlah, kau jawa. Cari-cari anak masih ada bau-bau Arab tau. Sudahlah, kalau kau dah, memang kau tahu Arab, macam mana kau tahu Arab? Segala Sayyid pun dia tahu Arab, dia pun tak claim dia Jawa. Kau jangan Jawa, kau nak claim Arab. Mesti seboleh-boleh nak cari. Anak masih ada bau-bau tengku tau. Tak berapa keturunan punya, kerajaan mana punya cabang pun, kau masih nak cari. Sudahlah, kau keturunan Fulan bin Fulan bin Fulan, apa yang kau tahu cukuplah. Yang kau tak tahu, kau tak payah nak cari. Kalau kau salah claim, bermakna kau dah menumpang akan nasab-nasab yang tertentu itu. Seboleh-boleh orang kita kan, anak masih keturunan kerajaan Jawa Majapahit. Pahit ke kelat ke, kalau kau dah menang keturunan siapa, kau keturunan siapa juga, tak payahlah kau nak cari. Ya? Begitu. Kalau kau memang keturunan, tetaplah keturunan. Cari, kemudian kau claim. Sekali rupanya bukan. Bermakna kau ada tumpang nasab yang bukan-bukan tau. Bukan nasab yang bukan nasab engkau. Ha? Orang nasab, bukan nasab engkau. Ha? Cari. Ana rupanya, rasanya lah, katanya. Ha? Masih keturunan daripada Sayyid Fulan. Kalau betul, nama kau masih Sayyid sampai sekarang. Kau tidak, ya sudahlah. Ha? Kau tidak, sebab itu orang nak cek nasab di Hadramaut sana. Nak cek di Al-Kaf, Al-Junayn, Al-Sagaf. Jumpa sama mufti sana, dia disimpan. Daripada zaman Rasulullah. Bin siapa sampai sekarang. Alurnya, Fulan pergi ke Jawa tahun bila. Fulan pergi ke Tanah Melayu. Yang ada, lapor balik anak cucu aku. Engkau anak siapa? Bin siapa? Baik yang kat sini-sini dia tak rekod kan? Dia nak jalin pula. Aku bin Fulan. Moyang kau pergi Singapura tahun bila? Tahun sekian. Siapa adik-beradik dia yang kau tahu? Cek tally dengan dia punya. Maka dirangkaikan bawah. Baik, sekarang bukti kau punya nasab yang kau sebut, tally. Sekarang bukti yang kau betul-betul cucu dia. Apa bukti? Tanah kubur dia punya lot aku ada pegang. Surat kubur dia. Kan? Ha? Tanah kubur dia aku ada pegang. Ha, ataupun pusaka rumah dia, ini geran tanahku, asalnya dia punya. Kan geran tanah ini pada Fulan, tukar tangan kepada Fulan. Ada tahu geran tanah kadang-kadang sampai beratus tahun nama kita beli tanah daripada Fulan ke Fulan ke Fulan. Ni sekarang dalam tangan aku. Ah, betul. Baru sign, aku saksikan kau ni adalah keluarga Al-Kaf, keluarga Al-Junayn umpamanya. Tidak orang sign ke sertifikat. Ayah, kalau macam kita segala Sayyid yang sini ni memang turun temurun, dia tahulah. Kalau diorang pun nak minta pengesahan, diorang pun kena cek begitu. Kita yang tak tahu mana ngaku. Sudahlah, Jawa pun Jawa. Ha? Sahabat Rasulullah pun bukannya semuanya Arab Melaka, kan? Ha, dan mereka pun rela dengan Rasulullah semuanya. Ha? Kau minta zaman bila punya orang tahu-tahu nak mengaku-ngaku. Kau dapat Islam dah cukup lah, Alhamdulillah. Ha? Alhamdulillah. Orang mendakwa keturunan orang lain. Anani masih ada keturunan diraja tu. Kau suruhlah seorang panggil kau Tengku. Ha? Orang semua panggil kau Tengku. Kat rumah kau bikin singgah sana sendiri. Ha? Tak ada kerja, kau duduk seorang. Umpamanya. Kalau kau rasa kau keturunan diraja, ha, semua tu dilaknati. Dilaknati. Ha? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, arba'atun yusbihuna fi ghadabillah wa yumsuna fi sakhatillah. Qultu man hum ya Rasulullah? Galal al-mutashabbihuna minar rijali bin nisa wal mutashabbihatu minan nisa'i bir rijal wal ladhi ya'til bahimah wal ladhi ya'til rijal. Ah, ya Allah, takutnya ya, takut tau ni semua-semua dah ada zaman kita sekarang ini ya. Artinya empat jenis manusia dimurkai Allah pada waktu pagi dan dikutuki Allah pada waktu petang. Tanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa mereka itu hai Rasulullah? Ha? Jawab baginda, orang laki-laki yang menyerupai perempuan dan orang wanita yang menyerupai lelaki. Orang yang melepaskan nafsunya pada haiwan dan orang yang membuat hubungan homoseksual. Ha? Pagi petang dilaknat Allah Ta'ala.
pagi petang dalam laknat Allah Subhanahu wa taala, ya Allah lindungi kami daripada laknat-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'ahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik wa la ta'tik subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terimalah Islam kami, peliharakanlah kami daripada dilaknat, dikutuk, dimurka ini ya Allah. Takut pagi murka, petang kutuk, petang murka, pagi kutuk. Orang siapa ini? Orang laki-laki menyerupai perempuan, melembut-lembutkan dirinya, bergincu walaupun sikit, cakap digini-ginikan, menyampah kita, begitu semua itu. Sengaja dibuat-buatkan, menyerupakan. Kadang-kadang pakaian masih laki-laki, tapi sengaja gaya-gayanya dilembut-lembutkan. Orang perempuan pakaian macam jantan, pendek rambut dia semuanya. Allah, semuanya tu. Nanti dia bertobat tu, yang dia bertobat. Bertobat, maknya-maknya dia dah tobat, dah tua pakai tudung. Astagfirullah, ada satu orang jual soto. Apa tudung dia rupanya orang jantan. Kau punya tobat tu pakai t-shirt, pakai seluar jeans. Itu kau punya tobat. Kau pakai tudung tu bukan kau punya tobat, berdosa. Ada sembahyang, nanti sembahyang pakai telkom. Astagfirullahaladzim, berdosa. Sembahyangnya kau sah lah, tapi kau berdosa. Ada perempuan, dia sembahyang masjid. Kita tak tahu dia orang perempuan. Pakai t-shirt, pakai apa semua. Lepas tu sembahyang, lepas saya salam-salam imam. Kita lah salam, kita tak tahu. Sekali ada satu orang bilang, ustaz dia ni perempuan tau. Kita panggil dia, tapi saya nak sembahyang. Kau sembahyang atas, pakai telkung. Awak jangan begini. Awak salam-salam orang semua batal lah sembahyang kita. Kita tak tahu semuanya tu. Semuanya. Dia punya pakai apa? Pakai laki-laki sembahyang tempat laki-laki. Yang ada perempuan-perempuan maknya ni datang dia punya alim dia pakai tudung ke menyerapat. Astagfirullah. Tak boleh, kau jantan. Kau punya tobat bukan dengan pakai telkung. Kau punya tobat pakai t-shirt, pakai jeans. Itu kau punya tobat. Itu kau punya tobat. Tak senonoh kita tengok. Jadi orang-orang jantan meniru perempuan, orang perempuan meniru jantan. Jangan biarkan ya, kalau anak-anak kita nampak tanda-tanda lembut gitu, bilang jangan nak berdosa, nak berdosa dilaknat nak ya, jangan. Kadang-kadang memang dia tak minta lahir begitu, tapi sifat dia semula jadi lembut. Orang bilang apa sekarang sotong ya. Sotong ah. Dia sendiri dia dah lembut. Kau kena nasihatkan dia jangan nak, jangan. Kau laki-laki macam mana? Kau dah lahir lembut, kau lahir lembut. Kau anak mak terima engkau Apa nak buat? Tapi kau laki-laki, kau boleh kuat. Tengok tenaga kau. Tengok akak kau tak kuat, kau kuat. Kau laki-laki, tunjukkan kelakian dia. Dah besar sudah pakai misai, pakai secara orang lelaki. Maka jadilah kau kelelakian. Kenapa pula kau makin nak mengikut-ikutkan apa tabiat kan kewanitaanmu? Tak boleh. Begitu. Laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki, tak boleh. Dan orang melepaskan nafsu syahwat pada haiwan. Na'udzubillah min zalik. Dan orang yang lelaki bersama lelaki. Wallahu alam bisawab. Semogalah Allah Ta'ala ampunkan segala dosa kita, tetapkan iman kita, redha pada kita. Mudah-mudahan selamat kita berjumpa sampai bulan hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa tu? Mohon didoakan sahabat kami Ustazah Syariza Syafi'i yang diuji sakit kanser tahap 4. Mudah-mudahanlah Allah Ta'ala sembuhkan dan ringankan dan berikan ketabahan dan kesabaran bagi beliau dan juga sekalian ahli keluarganya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم يا سلمنا وإياها من الآهة والآفات والباليات ما ظهر منها وما بطن. اللهم رفعنا وعنه وعنه البلاء والنباء والغلاء والجوع والضيق والنكر الفتن والمحن ما لا شرك لديك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.